Selamat datang di Nusa Penida. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih kunjungannya. Satu kapal itu bisa berapa orang, Pak, biasa, Pak? Bisa yang paling gede itu 150 bisa kayak ini. Banyak ya. Yang mana? Yang ini. Wijaya Bulu bisa 150. Maksimal ya. Oke. Wah, dua tingkat ini ya. Ini apa? Dermaga nama apa, Pak, ini, Pak? Dermaga Sanur, Sanur. Sanur. Iya, Kapten. Dengan kapten siapa, Ken? Ya. Kapten Rido ya? Ya. Ini kapal Nusa Jaya. Ya. Menuju kemana, Ken? Nusa Penida. Nusa Penida. Ya. Perjalanan berapa lama, Ken, biasa, Ken? 45 menit. Ya. Ini khusus mobil apa, kapal penumpang ya? Bisa berapa banyak? 80. Kalau kecepatan kapal bisa berapa knot? 23 knot. Oke. Mesin ada berapa, Cap? 5 mesin. 5? Iya. Oh, ini ada lampu. Itu juga bisa kelihatan ya? Iya. Oh, ini 1. Ada 2. 3, 4. Ada radio panggil juga ya? Ya, ada. Lengkap. Ukuran kapal berapa, Kapten? Ukuran kapal bisa panjangnya 15. Panjang 15. Lebar 3 meter. Lebar 3 meter. Dari Sanur ke Penida itu berapa mil? Ada 30 mil? Iya, ada 30 ya. Ada berapa kapal, Cap, kalau dari Sanur? Sekitar ada 40. Banyak ya? Banyak. Satu kapal itu berapa aktif, apa berapa itunya? Ada sekitar 30-an. 30, rata-rata kapal 80-90 penumpang. Ada banyak ya. Ada 70-80 ada. Ada 100. Kalau cuaca begini bagus apa enggak nih, Cap? Bagus. Kalau begini lagi bagus ya? Bagus. Ada angin. Ada angin. Lombang enggak ada, ini bagus. Nanti dekat sana lagi bagus sih. Di tengah lebih bagus lagi. Dekat laut. Oh, dekat lautnya bagus ya.
Itu pulau apa di sebelah kiri itu? Di Bali, Pak. Oh, itu Bali. Kintamani Agung. Kintamani Agung. Kalau yang kanan? Oh, itu kita menuju ke sana. Setiap hari berangkat ya? Ada jam-jamnya enggak? Sabda? Ada, kadang-kadang berangkat, kadang-kadang enggak. Enggak, hari yang lain ada. Oh, yang lain ada. Yang lain. Paling ramai hari apa biasa, Kak? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya. Kalau kita mau kemari itu bisa beli tiket langsung atau gimana? Langsung bisa datang. Datang. Terus nanti kita bisa pilih langsung kapal Nusa Jaya. Nusa Jaya ya. Bisa ada pilih di sana ya. Berapa harganya per orang? Per orang kalau anak 75. 75. Return cash 150 PP. Berangkatnya jam berapa aja, Kep? Boleh jam 8 boleh, jam 9 boleh, menurut penumpangnya. Menurut penumpang? Iya. Kalau dari sananya, dari Penidanya? Jam terakhir jam 5. Jam 5? Iya. Jam 5 sore ya? Iya. Kalau kita mau booking, gimana caranya, Kep? Langsung, telepon nanti saya ngasih. Oh, ada ya? Bisa langsung ya? Ada. Charter ya, sifatnya ya? Iya, ada. Harganya berapa, Kep? Harganya 7.500. Ya. Itu bisa kapasitas 80 orang. 80 orang. Ya. Kita mau pakai 5 orang juga enggak apa-apa gitu ya. Biarpun 10 orang, biarpun 25 tetap membayarnya. 7.500. Oh, itu ke mana aja itu? Ke Penida aja, Pak. Penida. Itu nanti dijemput lagi. Ya, tunggu kan, tunggu di sana. Oh, ditunggu. Iya. Oh, hebat loh. Sampai sore. Iya. Nah, Bali ini seperti ini sekarang kan, langsung sana tunggu, langsung sampai sore. Oh, ini langsung sana tunggu? Nggak balik lagi. Nggak balik lagi? Ya. Oh, selalu begitu ya? Ya. Ada nomor teleponnya nggak, Kapten? Ada, Pak. Boleh bisa disebutin? Ya. Berapa? 081. Ya. 246. Ya. 769. Ya. 044. 044. Pak Ridho ya? Pak Ridho. Nyoman. Nyoman Ridho? Ya. Ya, Kapten dari Nusa Jaya. Oke. Okay. Ya, Okay, makasih Kapten. Ya. Siapa Om? Nama Om? Thank you.
itu Nusa Penida. Para ABK dan para kapten kapal sehingga tidak mencemari laut kita. Bisa dibayangkan kalau ini dibuang ke dalam laut kita seperti apa? Laut bukan tempat sampah. Jadi bagi rekan-rekan, kapten, ABK, angler, para pemancing, biasakan untuk buang sampah pada tempatnya. Jangan dilempar ke laut.